Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Sepak Maratus. Kali ini kita berada di Batang Banyu, di pinggir Sungai Begao. Nah, hari ini tanggal 5 Desember 2021, hari Minggu. Hari ini jam berapa? Jam 22.35 atau jam 11. Ini kota Banjarmasin tenggelam hari ini. Wah, ini lihat di sekitar sini, kita ikuti video-video inilah. Nah, ini seumur hidup di sini bilangnya belum pernah terjadi banjir ini setingginya. Nah, di dalam lantai teras. Nah, ini banjir di sini. Ini belum pernah terjadi banjir di sini nih. Ini baru kali ini banjir. Nah. Habisan lah. Nah. Cepat tenggelamnya sampai di dalam lah, Mas. Iya. Habis nih Banjarmasin nih. Ini Banjarmasin. Banjarmasin tenggelam nih. Hei. Ah. Belum pernah banjir di sini, banjir. Nah, ini. Habis nih di Langganur Hidayah banjir. Nah. Seumur hidup belum pernah banjir kayak ini di sini lah. Ya. Ini mana ikin masih tinggi di jalan dua. Iya. Loh. Ya, ini klien begini ya ini. Jangan ada hujan. Bagus saya. Nggak ada hujan dia kok. Nah, ini belum pernah nih sampai setinggi ini lah. Iya. Itu Sungai Martapura. Sini, Pak. Wah. Jalap juga rumahnya lah. Ini seumuran belum pernah kayak ini, calap sini nah. Itu mah dalam benar gue di dalam tuh. Ah, dalam, dalam sampai sana. Rata. Ini sebanjaran nih rata nih. Sebanjaran. Sebanjaran. Ya, sebanjaran nih. Pelayan nggak ada kawan nih, tinggalan kendaraan mati. Mati. Nah, yang tinggal lemah ini klien B sini di Tol Kubur, Antaran Segera, Kapuran, banjir ini Teluk Tiram sana, nah banjir sana. Nah, Teluk Tiram habis. Nah, ini kondisi terakhir jam berapa ini? Jam 11 kurang 15 menit. Ini air masih tetap tinggi. Nah, tetap tinggi. Ini karena air Sungai Barito masuk. Jadi Sungai Martapura tidak bisa menampung. Oke. Nah. Belum pernah banjir sini. Ini dipastikan satu kota Banjarmasin calap atau tenggelam karena banjir luapan air Sungai Martapura kiriman dari Sungai Barito. Oke, kita akhiri video pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel Sepak Maratus. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.